Bupati Merangin Al Haris menyerahkan sepeda motor untuk para penyuluh agama di 24 kecamatan. Sepeda motor diserahkan Bupati Merangin kepada 24 penyuluh di setiap kecamatan sebagai penyambung kaki dan menyebarkan syiar agama. Penyerahan kendaraan dinas ini sudah lama saya nanti-nanti. Sejak awal tahun kemarin saya mendesak bagian umum untuk segera mengadakan, karena sejak saya resmi membuat kebijakan adanya penyuluh di semua kecamatan, penyuluh agama Islam, para da'i-da'i ini, saya berharap mereka diberikan fasilitas yang memadai untuk mereka turun dan ke masyarakat, ya, berdakwah, syiar Islam, dan sambil membina yang lainnya. Acara yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Merangin ini ditandai dengan penyerahan kunci kontak oleh Bupati kepada perwakilan penyuluh dari kecamatan. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.